Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share supaya kalian tidak ketinggalan informasi di channel Esa Zone, channelnya Wong Blitar. Di video kali ini saya akan mereview smartphone keluaran dari Redmi, yaitu Redmi 9C. Berikut reviewnya. Di tangan saya sudah ada Redmi 9C yang berwarna grey atau abu-abu. Untuk RAM-nya sendiri di sini 3 GB dan ROM-nya 32 GB. Di bagian depannya ada gambar smartphone itu sendiri, yaitu Redmi 9C dengan 3 varian warna. Di pojok kiri atas ada tulisan garansi resmi Xiaomi buatan dari Indonesia. Di bagian samping kiri ada tulisan Redmi 9C with easy access to the Google Apps you use most. Di sebelah kiri juga ada tulisan yang sama dengan tulisan kanan. Di bagian atasnya kosong, di bagian bawahnya juga kosong. Dan untuk bagian bawah itu ada tulisan mulai dari pembuatan di Indonesia, Redmi 9C dual SIM, dual standby, sekian. Ada 13 megapiksel AI triple kamera dengan ukuran layarnya 6,53 inch dengan garis ke sampingnya. Untuk baterai sendiri sudah 5000 mAh dengan ditunjang oleh MediaTek Helio G35. Langsung saja kita akan membuka smartphone. Yang pertama-tama kita akan disambut oleh sebuah tulisan ucapan terima kasih telah menggunakan produk dari Xiaomi yang ditandatangani oleh Alvin Tse, Country Director Xiaomi Indonesia. Kemudian ada kotak kertas yang berisi pin injector. Kemudian buku panduan atau user guide Redmi 9C oleh Xiaomi. Lanjut yaitu buku garansinya.
kemudian HP dari Redmi Nancy yang dibungkus oleh plastik. Di sini ada dilapisi oleh plastik, tertera tulisan Redmi Nancy 13 megapiksel AI triple kamera dan 5 megapiksel kamera selfie dengan layar 6,53 inch HD plus dot drop display. Dilengkapi juga fingerprint. Kapasitas baterainya di sini tertera 5000 mAh. Dan medianya sendiri ditunjang oleh prosesor MediaTek Helio G35 octa-core prosesor up to 2.3 GHz. Lanjut, ada kabel USB sekaligus buat charger. Di sini masih menggunakan USB biasa, belum micro ataupun type C. Lanjut kemudian yaitu ada adaptornya. Tertera outputnya 5 volt atau 10 watt. Sekarang kita akan menyalakan HP-nya. Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya HP ini dibanderol sekitar, saya belinya ini 1.700.000, dapat kembalian 15.000, jadi 1.685.000. Untuk di bagian layar depan itu seperti terlihat poni seritik. Di bagian sampingnya ada tombol volume serta tombol power. Di bagian bawahnya ada tombol ada lubang speaker 3 speaker, port USB serta mic mikrofon. Di bagian sampingnya ada slot micro SD serta SIM card.
kita akan mencoba saja, kita buka menggunakan pin injector. Ada dua SIM card dan satu slot untuk micro SD. Lanjut ke bagian atas, ada port jack earphone atau hands free. Perlu diketahui ini belum dilengkapi oleh screen guard protector. Untuk kameranya sendiri sudah AI triple kamera yang ditunjang oleh 13 megapixel dan ada di tengahnya, di bawah bagian tengah ada fingerprint. Untuk motifnya seperti motif garis-garis. Di bagian bawah ada tulisan Redmi. Supaya lebih jelas, saya akan melepas screen dari layarnya ini supaya tidak nyeriwut-nyeriwuti. Seperti yang sudah-sudah dan kebiasaan saya, yaitu langsung saja kita akan mencoba YouTube-nya. Kita akan memulai dari kualitas gambar serta suaranya. Dan share supaya kalian tidak ketinggalan informasi di channel Esa channelnya Wong kita. Secara umum menurut saya untuk baik kecerahan maupun gambarnya itu sudah bagus dan suaranya juga sudah sedikit ngepas juga. Selanjutnya kita akan mencoba mengetes kualitas dari kameranya, baik kamera depan maupun kamera buat selfie. Untuk kamera depan ditunjang oleh triple kamera AI dengan kualitas 13 megapiksel. Kita akan mencoba memfoto Arnold di saya ini. Hasilnya cukup tajam dan layak sekali. Dan sekarang kita akan mencoba kamera selfie-nya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana memakai Arnold dulu. Bagaimana tentang ponselnya? Tertera nama perangkatnya Redmi Nancy dengan versi MIUI
12.0.9 stabil diperbarui. Untuk penyimpanan sendiri 32 GB, sedangkan untuk Androidnya Android 10 ini ya, kita akan membuka tingkat dari keseluruhan dari spesifikasi HP ini. Di sini tertera RAM-nya 3 GB, CPU-nya memakai octa-core yang tadi disebutkan, yaitu MediaTek Helio G35. Android-nya Android 10 ini. Dan bla 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 bla, dan penyimpanannya 32 GB. Xiaomi Redmi 9C dengan layar, ukuran layarnya 6,53 inch dengan resolusinya 720x1600 pixel, ditunjang oleh 13 megapixel kamera untuk memfoto. Bagian depannya juga ditunjang pula oleh ROM 32 GB serta RAM-nya 3 GB dengan MediaTek Helio G35. Untuk ukuran baterainya sendiri yaitu 5000 mAh dengan baterai lipo. Dimensinya yaitu 164,9 × 77 × 9 mm dengan berat 196 gram. Untuk SIM-nya yaitu menganut dual SIM nano SIM dual standby dengan tipe IPS LCD 400 nits dengan resolusi 720x1600 pixel dengan 20:9 rasio density. Untuk Androidnya sendiri yaitu Android 10 dengan CPU octa-core. Untuk kamera selfie-nya yaitu single kamera dengan 5 megapixel. Nah, itu tadi review dari Redmi 9C. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bersama-sama kita bangun channel Esa Zone, channelnya Wong Blitar.